Alhamdulillah, pertama syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita sama-sama menyambung pengajian kita pada malam yang berbahagia ini mengenai sejarah Palestin. Jadi mudah-mudahan sedikit yang kita kongsi beri manfaat kepada kita, dapat kita jadikan satu ilmu yang berguna dalam usaha kita untuk terus memahami Palestin dan maknanya terus kita memahami sejarah apa yang berlaku di sana, insyaAllah. Jadi pada malam bahagia ini kita nak kongsikan mengenai Palestin dan peristiwa akhir zaman, ya. Okey, saya nak bagi kepada tiga bab pada malam ini, ya. Okey, bab yang pertama mengenai manusia dan juga teknologi lah kita sebut, ya. Manusia dan juga teknologi. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian, ya. Okey, kita mulakan cerita dengan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam AS diturunkan ke muka bumi ini, kan, kurang lebih lah, mungkin sebelum-sebelum tu pun ada, tapi kurang lebih 8,000 tahun sebelum Masihi. 8,000 tahun sebelum Masihi, ya. Maknanya kita kan 2,000 Masihi, maknanya lebih kurang 10,000 tahun lah, ya. Okay, itu kurang lebih. Jadi dia selaras dengan kajian ekologi, bandar tertua manusia di dunia umurnya 10,000 tahun, iaitu di Jericho. Nanti tuan-tuan boleh search Jericho ni, the oldest and the lowest city in the world, kan? Bandar paling rendah di muka bumi dan juga bandar paling tua di muka bumi, kan? Maknanya Jericho lebih kurang 10,000 tahun, maknanya 8,000 tahun sebelum Masihi. Okey, Nabi Adam ni diturunkan dengan dua benda. Yang pertamanya ilmu. Allah sebut wa'allama Adamal asma'a kullaha. Allah berikan Nabi Adam ni ilmu. Yang kedua, dia ada pengalaman ataupun memori syurga. Dia ada memori syurga. Dia ada dua benda yang dikurniakan kepada dia. Satu ilmu, satu memori syurga. Okey. Hari ni tuan-tuan sekalian, katakan tuan-tuan puan-puan pergi ke luar negara, katakan kita pergi Mekah lah contoh, kan. Kita tengok apa yang berada di Mekah, apa yang berada di Madinah, kita ada ilmu dan kita ada memory itu. Kita balik pun kita nak buatlah rumah kita ni agak-agak macam Mekah, Madinah. Mungkin kita tengok orang Arab bakar apa bakhur tu, ataupun macam kemian macam kita. Kita pun mulalah bakar rumah kita ke. Mungkin kita pergi ke Eropah, kita tengok macam mana dekorasi orang-orang di Eropah. Kita ada memory itu. Balik kita mungkin nak beli maknanya kerusi yang ala-ala sana. Kita beli Turki, kita ada memory di Turki. Balik mungkin kita nak dekorasi rumah kita ala-ala Turki, ala-ala Maroko dan sebagainya. Jadi mana Nabi Adam ni dia ada dua benda, satu ilmu, satu pengalaman. Jadi diturunkan Nabi Adam AS di muka bumi ini, Allah sebut ihbitu minha jami'ah, turun kamu semuanya. Jadi Nabi Adam ni membangunkan muka bumi ini, tuan-tuan sekalian, dengan benda yang kita tidak terjangkau sebenarnya. Jadi manusia ni ada ilmu dan ada Nabi Adam ada pengalaman syurga. Dia bangunkan muka bumi ini, makin lama makin maju, makin maju, makin maju. Sampai kepada Nabi Allah Nuh AS. Adam, Idris, Nuh. Kurang lebih Nabi Adam ke Nabi Nuh kurang lebih 1,600 tahun. 1,600 tahun. Tuan-tuan sekalian, sebenarnya ketika zaman Nabi Nuh AS, dunia ni sangat-sangat maju yang kita tidak terjangkau. Sebab itu, kenapa Nabi Nuh AS, dia bukan berlawan dengan satu orang individu. Dia berlawan seluruh kaum dia yang engkar. Sangat-sangat maju, tuan-tuan sekalian. Dia lawan seluruh kaum yang engkar. Nabi Ibrahim lawan dengan Namrud. Nabi Musa lawan individu dengan Fir'aun. Nabi kita Muhammad ada Abu Jahal, ada Abu Lahab. Tetapi Nabi Nuh lawan seluruh kaum dia. Kan? Dan sebenarnya tuan-tuan sekalian, nanti balik rujuk surah Hud ayat ke-42. Surah Hud ayat ke-42, eh. Jangan cari sekarang, nanti balik. Kan, tambahkan kita punya pengetahuan nanti. Allah ada bagi hint kepada kita ketika berlaku banjir besar, maka Nabi Nuh alaihissalam, kan, wanada Nuh ibnahu wa kana fi mu'zil. Nabi Nuh panggil anak dia dan dia tu di mu'zilin. Mu'zil ni mana satu tempat yang terpencil, tapi Nabi Nuh ni berada di tengah laut. Wa hiya tajri bihim fi mawjikal jibal. Dia berada di tengah laut yang
yang ombak ni seperti gunung. Tuan-tuan silan, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, saya dalam bidang diving. Tuan-tuan, kalau tengah ribut laut, kita secara manusia takut juga tau. Ribut tu yang kita punya kapal bawah daripada daripada gelombang tu, takut tuan-tuan silan. Mungkin ada antara kita, suami kita ke atau saudara kita kerja oil and gas, cuba tanya dia. Kalau tiba-tiba ribut tengah-tengah laut tu. Jadi ketika berlaku banjir besar, wahai tajri bihim fi maujikal jibal, batu itu Nabi Nuh AS sudah berada di tengah laut yang maujikal jibal, yang ombak tu seperti gunung, tetapi dia boleh wanada nuhubnahu wa huwa fi muzilin, dia panggil anak dia tu di tempat terpencil. Tuan-tuan, hari ni kalau kita di sini, kita panggil kawan kita kat luar tanpa apa-apa peralatan, takkan dengar. Kalau tanpa ada peralatan dan teknologi macam ini, saya tuan-tuan sekalian mungkin berceramah lepas satu jam penat tuan-tuan sekalian, tuan-tuan dan puan-puan dan bagi dengar semua. Betul, ulama terdahulu tak sedikit yang kena buasir sebab menekan-nekan suara. Kita berceramah ni satu benda yang paling kita concern sebenarnya. Kalau ceramah masjid memang PA system ni. Kalau PA system tu tak dengar, Allah, penatnya ceramah, balik tu terkangkang. Penatnya kan. Kalau macam masjid ni PA system tu bagus kan. Maknanya sikit semua dengar dah. Ini Nabi Nuh AS memanggil anak dia, anak dia fi mu'zilin dan dia fi maujikal jibal, boleh dengar. Tuan-tuan agak-agak, boleh ke secara kemanusiaan panggil anak tanpa apa-apa teknologi? Surah Hud ayat 42. Jadi tuan-tuan sekalian, kita boleh tengok dikasih Allah bagi hin. Nabi Adam AS turun dengan ilmu dan memori syurga. Dan dia telah buat za'ak, maknanya satu benda yang sangat-sangat-sangat kita tak terjangkau. Maka kemudian manusia sombong sangat, tak percaya kepada Allah. Allah reset balik, reset balik manusia ni. Tinggal mengikut sebahagian rawi 80 orang saja. 80 orang je yang hidup. Reset balik, reset balik. Daripada zaman Nabi Nuh AS, dipanggil zaman itu Ubaid period. Tuan-tuan nanti search, tulis Ubaid period tu apa. Ubaid period ni zaman manusia tak ada catatan. Lebih kurang 4000 tahun. Tak ada catatan. Manusia tak pandai balik menulis, tak ada catatan. Kembali ada catatan, iaitu tamadun pertama Mesopotamia. Mesopotamia lebih kurang 3500 tahun sebelum Masihi, begitulah. Mesopotamia tu. Kemudian tamadun kedua adalah Mesir lama, Mesir kuno. Jadi Mesopotamia dulu, Mesopotamia tu di Iraq. Mesir lama berada di Mesir lah. Dan tuan-tuan sekalian, kita tak tahu apa orang Sumeria tahu mengenai orang yang terdahulu sebelum Ubaid period. Apa yang orang Mesir kuno tahu? Sebab tu dalam piramid diceritakan kisah-kisah, antaranya ada mana kapal terbang, ada helikopter dan banyak tuan-tuan ukiran-ukiran di tempat-tempat yang berada di banyak dunia. Orang ada teknologi-teknologi yang sekarang ni ada tuan-tuan sekalian. Apa yang berlaku pada zaman Nabi Nuh kita tak tahu, tapi catatan orang dulu 4000 tahun sebelum masih ada. Tuan-tuan nanti kejap lagi check aeroplane inside pyramid. Aeroplane inside pyramid, tuan-tuan boleh tengok apa catatan yang ada dalam tu. Jangan tengok sekarang, tengok kejap lagi. Yang maknanya catatan 4000 tahun dulu orang Sumeria, orang Mesopotamia dan juga Mesir lama, maknanya ada. Oh, dulu pernah ada begini, 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 begini. Tapi mereka tak mampu buat sebab asas-asas ilmu tu hilang. Berlalu masa, maknanya 3000 tahun sebelum Masihi kan. Berlalu masa 1 Masihi Nabi Isa lahir. Berlalu masa 570 Masihi. 570 Masihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir. Tuan-tuan sekalian, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam insan kedua yang Allah bagi macam Nabi Adam. Apa dia? Pertama ilmu,
Yang kedua ada memory syurga. Kan? Insan kedua selepas Nabi Adam. Sebab mana, kalau Nabi Adam memang dia dicipta lebih kurang daripada sana, diturunkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibawa untuk melihat syurga ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj. Sebab itu ketika Nabi SAW maknanya menyampaikan wahyu, banyak sebenarnya hadis-hadis Nabi SAW, begitu juga dengan ayat-ayat Al-Quran ni tuan-tuan sekalian, benda-benda yang menjangkau zaman. Dan tuan-tuan sekalian, sebelum Eropah mempunyai dan memahami sains, orang Islam jauh dah faham sains dah tu. Berdasarkan sains dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Kan? Quran sebut, dalam Quran ada lebih 500 ayat sains dalam Al-Quran. Ada lebih 500 ayat-ayat sains. Tuan-tuan, huruf kosong sebagai huruf matematik orang Islam yang jumpa. Huruf kosong sebagai matematik. Ada huruf kosong, kan? Maknanya yang pada beberapa tamadun yang lepas, tapi bukan sebagai matematik. Kalau huruf kosong dijumpai sebagai matematik, maknanya banyak menyelesaikan masalah-masalah yang ada kat dunia ni. Ada minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 dan sebagainya. Kan? Al-Khawarizmi, antara tokoh-tokoh matematik dan sebagainya. Tuan-tuan sekalian, daripada Nabi Adam sampai kepada Nabi Nuh sebelum di-reset balik 1600 tahun kurang lebih, banyaklah pendapat ahli sirah, tapi kita ambillah pandangannya 1600 tahun. Dari zaman Nabi Muhammad sampai kita berapa tahun dah? Berapa tahun dah? 1400 tahun kan? Tuan-tuan boleh tengok tak? Baru 1400 tahun berapa maju kita? Baru 1400 tahun berapa maju kita? Dan pada hari ini tuan-tuan sekalian, ada orang yang dah tak perlukan Tuhan, sombong sangat, tak perlukan Tuhan, sama macam umat zaman Nabi Nuh AS. Sekarang ada orang yang terlalu sains sangat sampai tak perlukan Tuhan, sampai saintis, Scientology, orang yang berpegang kepada sains, jadi etis dan sebagainya, sebab terlalu maju sangat. Jadi kita boleh faham tak macam mana umat zaman Nabi Nuh AS ketika itu, kan? Kita tengok, kita boleh naik kapal terbang lah, kita ada telefon. Benda-benda ni semua benda-benda yang ada tercatat dalam kajian Mesir lama, kuno, Mesopotamia dan juga beberapa lakaran-lakaran yang ada pada orang yang 3000 tahun dulu dan sebagainya. Kalau nak tahu agak-agak lah ya, zaman Nabi Nuh tu majunya macam mana, kita kena tunggu 200 tahun lagi lah. So, zaman Nabi Nuh dengan Nabi Adam 1600 tahun kurang lebih, kita baru 1400 tahun dah maju macam ni. And, kalau nak rasa-rasa lah macam mana majunya waktu tu, tunggu 200 tahun lagi. Dan tak boleh bayang tak kalau 200 tahun lagi tu macam mana? Boleh bayang tak 200 tahun lagi tu macam mana punya maju? Dan agak-agak waktu tu, agak-agak orang boleh sombong tak? Dengan apa yang mereka ada, sampai seolah macam tak perlukan Tuhan pun. Dan agak-agak kena reset balik tak agak-agak? Reset ataupun kiamat terus lah ya. Sebab dalam hadis yang disebut kan, kiamat tidak akan berlaku sehinggalah di dunia tidak ada lagi orang menyebut Allah, Allah, Allah. Maka kiamat akan berlaku. Agak-agak lah tuan-tuan sekalian. Saya pulangkan maknanya maknanya jawapan ini pada tuan-tuan untuk sama-sama kita kaji, kita dalami ilmu kita lagi supaya kita boleh berfikir, kan? Jadi ada bahan berfikir. Taklah kalau tak ada bahan berfikir, otak ni dia akan fikir macam-macam. Kan? Tak puas tinggal laki lah, tak puas tinggal dengan bini lah, dia fikir tak puas tinggal mak mertua lah, sebab tak ada bahan untuk berfikir. Otak tak ada ilmu, tak ada bahan fikir, dia fikir macam-macam. Okey, habis bab pertama. Habis bab pertama Jadi tuan-tuan boleh bayang macam mana ada dua orang dalam sejarah kemanusiaan yang dikurniakan ilmu dan juga memori syurga. Dan tuan-tuan sekalian, Nabi Adam dan Nabi kita Muhammad SAW. Tata kalau baca Quran, masya Allah. Tata jumpa maknanya sains dalam Quran, dan ramai saintis-saintis dunia ni masuk Islam sebab apabila mengkaji Al-Quran. Antaranya yang terkenal, Dr. Maurice Bucay. Dr. Maurice Bucay ni dia pengarang buku Bible, Al-Quran and Science, ataupun Al-Quran, Bible and Science. Dia memulai orang atheist, tak percaya Tuhan. Dia pergi pada Bible, dia kata, aku buktikan Bible tak ada sains. Dia berjaya buktikan.
dia beralih pada Quran, dia kata aku akan buktikan Quran tak ada sign. Makin kaji Quran, makin jumpa sign dalam Al-Quran, masuk Islam dia tuan-tuan silan. Ada satu pakar kulit, Dr. Tajasin. Dia masuk Islam sebab antara kajian dia, yang ada diri sakitnya adalah kulit. Quran sebut bahawa ketika manusia dibakar di neraka, hancur badannya, mula-mula yang digantikan bukan tulang, bukan daging, tapi kulit. Kenapa kulit yang diganti dulu? Supaya Allah Subhanahu Wa Taala nak merasakan azab itu. Kulit, kita ni yang ada diri sakit ni kulit, tuan-tuan sekalian. Sebab tu kalau orang terbakar level 3, dia tak rasa sakit dah. Level 1 yang rasa sakit ni terbakar, sebab yang diri atasnya yang ada ni, dan sebagainya lah. Itu mengenai sign dalam Al-Quran. Okey, habis bab pertama. Bab yang kedua, saya nak cerita mengenai figura akhir zaman yang ditunggu-tunggu oleh orang Yahudi, iaitu Dajjal. Dajjal. Okey. Dajjal ni tuan-tuan sekalian, cerita mengenai Dajjal ni, kita umat Muhammad tahu apabila satu golongan, satu grup nelayan. Nama grup ini, dia dipimpin, diketuai oleh satu orang, waktu itu belum Islam lagi. Namanya Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari. Jadi Tamim Ad-Dari ini, maknanya waktu itu Nabi dah berhijrah dekat, dekat Madinah. Jadi Madinah ni, dia kalau belah ke arah barat, dia ada laut. Salah satu tempat dia adalah Yambung. Yambung. Saya kalau bawa orang pergi umrah, kalau geng-geng diver ni, saya nak diving lah kat Mekah atau kat Madinah, saya boleh. Selesai urusan, saya akan ambil teksi, bawa pergi Yambung, pergi dive kat sana. Laut Merah. Jom kita pergi tempat mula-mula Tamim Ad-Dari berlayar. Jadi dia berlayar, heading dia ke arah timur. Heading ke arah timur, tuan-tuan silam. Dia lost dia punya heading. Sesat selama 30 hari. Terdampar di pulau. Tuan-tuan, kalau heading ke timur, Thousand Island ni, yang beribu pulau, adalah bahagian kita, tuan-tuan silam. Kepulauan Riau ada dekat 900, kat 1000 pulau lah. Yang diduduki tak sampai 100. Sampai sekarang, beratus pulau tak diduduki lagi. Itu baru Kepulauan Riau. Belum di bahagian Sulawesi, belum di Kalimantan, belum di mana-mana lagi. Bila pulau ni satu benda misteri. Kalau banyak pulau, saya tak cakap lah Dajjal tu kat sini, tapi saya nak cerita pulau itu, sebab hadis tersebut dia terdampar di pulau. Okey. Maka terdampar di pulau, dia bertemu dengan satu binatang, satu haiwan yang pelik. Dinamakan jasasah. Berbulu-bulu pelik, tak, dia jangan jumpa benda tu. Jasasah tu tiba-tiba bangun, panggil dia, kena kata, mari aku ajak kau jumpa dengan satu orang. Masuk dekat pulau tu, satu bahagian di pulau, nampak satu orang yang badannya tinggi, besar, sedang dirantai. Maka orang ini memperkenalkan dirinya adalah Dajjal. Dia bertanya kepada Tamim Ad-Dari beberapa soalan. Adakah Nabi akhir zaman itu dah keluar? Antaranya, adakah di Bishan? Bishan ni satu tempat dekat Palestin, dulu kering, dah tumbuh pokok tamar di Bishan. Dia kata, belum lagi, nanti ke situ akan tumbuh pokok tamar. Bishan sekarang subur pokok tamar, tuan-tuan. Bishan sekarang dekat Palestin, dekat Palestin. Kalau orang Yahudi panggil Bitshian ataupun Bishan. Tuan-tuan tulis nanti Bishan, jumpalah kat mana Bishan tu. Dia lalah dekat dengan Nazareth kat sana tu. Dan beberapa soalan lagi lah dia tanya. Dah jumpa, kemudian dia keluar, dia jumpa balik heading nak balik. Maka sampai-sampai dekat tanah Arab, dia terus cari Nabi SAW. Daripada Yambuk pergi Madinah tu, lebih kurang dalam dekat 200 km lah. Sampai-sampai Nabi dalam batu tu lepas solat maghrib macam itulah. Maka dia pun cerita kepada Nabi, aku ni maksudnya dia tetis ataupun salasin, 30 orang aku punya sama-sama ni lost dan jumpa Dajjal. Itu yang Nabi bagi kuliah agak detail mengenai Dajjal, sebab daripada Tamim Ad-Dari ni. Nabi pun ceritalah Dajjal begini, 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 begini. Dan tuan-tuan sekalian, antara yang menarik, Nabi SAW menyebut bahawa wa inni
anzar wa inni unzirukum kama anzara bi Nuh qaumahu. Aku hari ini pesan dan ingatkan kau betul-betul mengenai Dajjal seperti mana Nabi Nuh mengingatkan kaumnya mengenai Dajjal. Jadi seolah-olah Dajjal ini telah wujud, maknanya apabila sebut Nabi Nuh mengingatkan kaum mengenai Dajjal, maknanya Dajjal tu ada ketika zaman Nabi Nuh AS. Kan? Sebab wa inni unzirukum kama anzara Nuh qaumahu. Aku mengingatkan kau mengenai angkara Dajjal seperti pada Nuh. Nabi tak sebut Nabi Adam, Nabi tak sebut Nabi Idris, Nabi sebut Nabi Nuh. Okay, tuan-tuan sekalian, kita balik kisah zaman Nabi Nuh pada bab yang pertama. Apa yang ada pada zaman Nabi Nuh? Satu kaum yang mempunyai satu teknologi yang cukup-cukup hebat, kemudian tuan-tuan sekalian, kaum ini dihancurkan, direset balik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, kalaulah andai kata Dajjal ni dia ada pada zaman Nabi Nuh, ui, lama tu umur dia. Umur dia lama tu. Macam mana boleh lama umur tuan-tuan sekalian? Jomlah kita kongsikan sikit, kita bacakan dengan beberapa maknanya ilmu-ilmu yang Allah telah buka pada sekarang ni tuan-tuan sekalian ya. Tuan-tuan sekalian ya. Apa riwayat Tamim Ad-Dari, dia bertemu Dajjal badannya besar. Maknanya bukan badan kecil-kecil macam kita, bukan. Kan? Orang Mesopotamia 4,500 tahun lepas badan dah macam kita dah. Tapi riwayat Nabi Adam AS 60 hasta. Sebagai riwayat, maknanya besarlah, besar. Jadi kalaulah Dajjal tu badannya besar, confirm bukan daripada zaman Ubaid period. Zaman maknanya sempat Nabi Adam dan zaman Nabi Adam dulu. Oi, macam mana dia boleh hidup lagi tuan-tuan sekalian? Okey, tuan-tuan muslimin sebab sekalian. Kita cerita sikit dah. Hari ini kita hidup ni antaranya Allah jadikan asbab dia adalah oksigen. Kita sudah oksigen kan? Kan? Tuan-tuan kalau tak makan, tuan-tuan boleh hidup dalam seminggu, dua minggu, tiga minggu. Tak ada air, mungkin tuan-tuan boleh bertahan dalam seminggu macam tu. Tak ada oksigen, 4 minit je brain death. Kan? Bila brain death tak dapat selamatkan, mungkin biological death lah. Maknanya mati physical kita ni, dikira mati. Mula dengan brain death tu. Orang lemas 4 minit pertama tu kalau sempat selamatkan, saya dalam public safety diving golden hours 1 jam. 1 jam masih rescue mode. Lebih 1 jam recovery mode. Dah tak payah sibuk-sibuklah. Ikut hukum akal, meninggal lah. 1 jam masih lagi mungkin hidup lagi. Kan? Mungkin faktor temperature air, dia tak fighting, jadi maknanya tak guna banyak oksigen, di otak dia masih lagi boleh. 1 jam dia golden, mana golden hours ni ya. Okey. Kita ni tuan-tuan sekalian ada oksigen. Tuan-tuan, kita hari ni hidup oksigen ni berapa persen oksigen? Siapa cikgu sains dengan saya ni? Kita cium hari ni kita hidup berapa persen oksigen? Oksigen 21%. 79 lagi nitrogen. 79 nitrogen. 21 oksigen. 79 nitrogen. Kita sedar oksigen. Okey. Maka nak senang faham, kita punya sel-sel ni bahasa kampung, bahasa kampung tau. Sel-sel kita ni makan oksigen. Kemudian dia keluarkan karbon dioksida. Jadi kita hembus yang jadi karbon dioksida dalam 4% saja. 17 ke 18% masih oksigen. Betul kalau tuan-tuan tengok orang tak bernafas, kita boleh bagi bantuan pernafasan kan? Kenapa boleh bagi? Sebab ada 17 ke 18% lagi oksigen. Okey. Kalau oksigen dalam dunia ni drop, kita 21%, drop 18, drop 19, 18, 17, 16, tuan-tuan dah start koma. Pengsan. Allah jadikan kenapa pengsan? Biar jantung je yang menggunakan tenaga untuk oksigen tu. Bawah 10%, hukum akal dia meninggal. Bawah 10%. Kan? Jadi kalau oksigen ni tiba-tiba drop, kita tak badan kita tak boleh nak ni. Kalau tuan-tuan naik gunung, di kata gunung tu oksigen makin nipis, mungkin tinggal 20%, 19%. Kalau gunung Everest
dia mungkin maknanya 17% tuan-tuan kena bantu pernafasan. Kalau tidak dia panggil attitude sickness, muntah, tak selesa ataupun beli koma lah nak cerita dia. Okey. Kalau oksigen drop, kita takkan boleh hidup ikut makal eh. Kecuali badan kita jadi kecil balik. Kecil sesuai dengan oksigen yang drop. Kecuali badan kita kecil. Kan? Jadi ketok balik jenis seterusnya lah ya. Kecil. Jadi maknanya kita tak banyak gunalah oksigen tu. Tuan-tuan silan, dulu oksigen lebih 21%. Orang kaji daripada bongkah-bongkah ais yang ada, lebih kandungannya lebih 21%. Tuan-tuan, dinosaur-dinosaur mati kenapa tuan-tuan silan? Ada orang cakap meteor. Kalau meteor takkan satu dunia tak ada baki dinosaur. Takkan satu dunia tak ada baki dinosaur. Tapi kenapa semuanya tak ada? Sebab kadar oksigen di dunia drop. Jadi binatang-binatang besar mati. Kan? Ataupun dia berevolusi jadi kecil. Termasuk kita. Kenapa zaman Nabi Adam 60 hasta, tiba-tiba kita kecil je kan? Sebab kita takkan boleh kop kalau dengan 21% tuan-tuan sekalian. Tapi dulu rupanya oksigen pernah 21 lebih 21%, 40%, hampir 50%, kan? Sebab tu binatang-binatang besar ni boleh hidup. Jadi tuan-tuan sekalian, apabila oksigen drop, binatang besar ni umumnya kita sains setakat ni kata semua meninggal lah ya, semua mati. Tapi rupanya ada binatang besar yang hibernate. Hibernate ni maknanya dia tak aktif lah. Dia jadi tak aktif. Kan? Jadi soalannya tuan-tuan sekalian, adakah di akhir zaman nanti oksigen akan naik balik? Pertama, tiba-tiba binatang besar keluar balik. Kan? Dajjal keluar. Ya'jud dan Ma'jud keluar. Kan? Binatang-binatang pelik-pelik ni keluar. Kan? Dan oksigen ni dia agresif. Dia mudah terbakar. Kenapa antara tanda hari kiamat banyaknya api-api yang besar sehingga ada api di Yaman kelihatan di negeri Syam. Kan? Dan oksigen ni dia boleh naik sama ada dia memang naik peratusan dia ataupun maknanya pressure, tekanan kat dunia ni naik sekali ganda lah. Maka oksigen kita akan naik tuan-tuan sekalian. Wallahu alam. Saya bincang banyak dengan orang-orang saintis, orang yang bagian oksigen dan sebagainya. Wallahu alam. Dia kata kecuali memang logik dia pressure dunia ni naik. Tuan-tuan, kalau kita di atas ni pressure kita dia panggil satu bar, satu je lah. Kita menyelam 10 meter dia jadi dua kali ganda. Jadi kalau tuan-tuan menyelam dekat 10 meter, tuan-tuan maknanya bernafas 42%. 21 kali 2. 42% oksigen tu. Kan? Jadi atas dia akan naik. Wallahu alam. Tapi nak ceritanya macam mana binatang-binatang besar ni boleh hidup. Balik tuan-tuan silan. Saya pulangkan kajian ni kat tuan-tuan silan, tuan-tuan kaji sini. Nanti kita kelas akan datang mungkin kita bincang balik. Sebab saya dah jumpa satu benda Ustaz. Maknanya benda-benda berkaitan dengan maknanya macam mana benda-benda besar atau boleh hidup. Okey tuan-tuan silan. Maka di antara tanda-tanda hari kiamat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut keluarnya dajjal. Dan kalau betul dajjal ni umat Nabi Nuh alaihi salam yang mempunyai teknologi yang cukup maju, maka dia terlalu sombong tuan-tuan sekalian. Memang terlalu sombonglah sampai tak perlukan Tuhan, sampai dia mengaku Tuhan. Sebab itu bila dia keluar ada benda-benda yang tidak terjangkau dengan teknologi kita zaman sekarang. Bahasa kitab dia mungkin sihir. Tapi mungkin itu adalah teknologi yang dia ada ketika itu. Dia boleh sekelip mata, berjalan sekelip mata timur dan barat. Setakat ni kalau kita nak pergi tuan-tuan sekalian, nak pergi Mekah pun 8 jam naik kapal terbang kan. Kan? Itu lajulah kan, 8 jam, 7 jam, mungkin kurang daripada itu sikit ke untuk pergi ke Mekah sana. Tapi dia boleh pergi sekelip mata untuk timur dan barat. Dia boleh menurunkan makanan, dia boleh mengubat sakit-sakit yang pelik-pelik, dia boleh maknanya menghidupkan orang yang mati. Kan? Jadi maknanya apa benda yang ada pada dajjal kan, dalam bahasa kitab bersihir lah. Sebab itu dalam hadis Nabi sebut kalau dajjal keluar hebat mana pun kau pergi ke gunung, mana kau jangan jumpa dia, takut tak tahan.
takut tak tahan kita takut tak boleh nak maknanya bertahan dengan apa yang dipersembahkan tu. Ibu-ibu kakak cuba bayangkan ini kita cerita logik kan, ataupun kita cerita cuba bayangkan. Dia jumpalah ibu-ibu kakak-kakak tuan-tuan silan dia kata, "Kak, saya nak jadikan akak ataupun ibu muda macam 17 tahun. Lutut okey, pinggang okey, muka jadi cantik. Nak tak?" "Betul ke Jal?" "Betul." "Betul ke ni Jal?" "Betul." "Okeylah, tapi satu syarat. Ngaku saya sebagai Tuhan." "Weh, jangan main-main kalau tak ya-ya." Kalau tak sebab tu Nabi kata jangan. Nanti kita akan ceritakan apa amalan-amalan, amalan-amalan yang boleh dibuat. Kan? Kalau tak ya tak boleh tahan tau. Dia jumpa abang-abang kan. "Weh, nampak gaya badan tu kan? Dah one pet. Nak si pet tak?" Orang lelaki kan dah one pet kali kan. Dalam one pet besar pula tu kan. "Saya jadikan six pet contohnya kan." "Oh, handsome. Ha? Rambut yang tak ada tu bada balik kan." "Betul ni?" "Betul. Tapi ngaku ke sebagai Tuhan." "Uy, tak ya. Ha. Lepas tu, selain daripada amalan, Nabi kata, pergi, jangan jumpa. Takut tak tahan. Apa yang dia ada, takut tak tahan. Muslimin dan muslimat, alhamdulillah, syukur. Okey. Jadi, dan Dajjal ni apabila dia keluar, antara hadis Nabi, dia memang mengaku Tuhan. Sangat-sangat sombong, dia mengaku Tuhan. Dan dia memang nak mengkafirkan kembali orang-orang yang maknanya beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Dan ketika itu orang-orang beriman ni dia kena bertahan dengan keimanan dia, kan? Dalam hadis Nabi SAW sebut ada beberapa tempat Dajjal tak boleh masuk. Mekah, Madinah, kan? Masjid Al-Aqsa, maknanya dia tak boleh masuk, ada penjaga dia, kan? Jadi tak perlulah kita berpindah ke sana. And, selain daripada tempat itu, memang beruntunglah sana kita ada nanti kita saya kongsikan amalan-amalan ya. Kemudian ketika Dajjal keluar tu, maknanya kalau ikut dia punya angkara tu tak lama, 40 hari je. Tapi hari pertama macam setahun rasa. Hari kedua macam sebulan rasa, hari ketiga macam seminggu rasa. Barulah hari seterusnya macam sehari. Sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala nanti menurunkan Nabi Isa alaihi salam. Kan? Jadi tuan-tuan sekalian kita baca hadis ni kita tahu ending cerita dia. Kan? Jadi macam Dajjal kena bunuhlah tu, kan? Maknanya kita tahu ending cerita dia. Tapi sebenarnya tidak semudah itu, kan? Walaupun ada hadis kita baca hadis Nabi, kerana apa yang ada pada Dajjal ada pada Nabi Isa, apa yang ada pada Nabi Isa ada pada Dajjal. Nabi Isa boleh hidupkan orang mati, Dajjal boleh hidupkan orang mati. Kan? Nabi Isa boleh ubat penyakit pelik-pelik, Dajjal juga begitu. Sebab tu gelaran Dajjal dengan Nabi Isa ni sama. Al-Masih. Al-Masih itu daripada perkataan masaha. Masaha ni maknanya dipegang tu, dekat tangan dia tu ada kelebihan tu. Kan? Sebab tu kata hukama idzal masih yaqtulul masih. Hanya Al-Masih saja yang dapat membunuh Al-Masih. Ataupun dalam bahasa Melayu apabila buku bertemu ruas, kan, antara Isa dan juga Dajjal. Tuan-tuan muslimin muslimat rahmatullah sekalian, kan? Jadi maknanya Nabi Isa tu datang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala di Manaratul Baida, menara putih. Sebagian ulama sirah berijtihad menara putih itu dekat Masjid Umawi, dekat Damsyik. Dekat Masjid Umawi dekat Damsyik tu dia ada satu menara putih, nanti tuan-tuan search Menara Putih Damsyik, kan? Nanti boleh tengok. Itu antara ijtihad ulama-ulama mengenai di mana Nabi Isa diturunkan. Maka Nabi Isa yang sambil diturunkan, Nabi Isa kemudian menuju ke arah maknanya Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ini tempat pertempuran terakhir. Dan Dajjal itu dibunuh di satu tempat, di satu kota bernama Kota Lud. L-O-D. Nanti tuan-tuan search Kota Lud tu apa. LOD, Kota Lud tu tak jauh daripada Tal Abib. Lebih kurang dalam 15 km lah daripada Tal Abib, Kota Lud tu. Dia dibunuh di dekat situ, di Babun Lud, di pintu gerbang Kota Lud. Kota Lud tu dia ada dua pintu gerbang, satu bahagian barat, satu bahagian timur. Sebagai ulama dia berijtihad di bahagian timur, di bahagian timur Kota Lud. Di situlah Dajjal tu akan dibunuh.
Okey. Muslimin dan muslimat hadirlah sekalian. Okey. Bab yang ketiga pada malam ini kan, mengenai peristiwa-peristiwa akhir zaman, saya nak kongsikan beberapa amalan yang diajar oleh Nabi SAW kan, ketika berlaku peristiwa-peristiwa akhir zaman ini. Yang pertama, tuan-tuan kena menghafal sikit. Hafal surah Al-Kahfi ayat 1-10. Surah Kahfi ayat 1-10 kan? Amalkanlah tuan-tuan sekalian. Ta'rifan amal tu paling kurang seminggu sekali bacalah. Paling kurang eh. Maksudnya surah Kahfi ayat 1-10. Alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Dia kena hafal sikitlah eh. Ala ustaz, kita ni komputer dah lama. Macam mana nak menghafal ustaz? Tuan-tuan putus tet kan, letak kat bilik kan, letak dekat kereta ke, baca. Nak baca banyak mungkin kita berat, baca 10 ayat surah Al-Kahfi. Dalam hadis Nabi sebut, barang siapa yang membaca kan, maknanya 10 ayat kan, man hafiza 10 ayat min awal surah Al-Kahfi usima minad dajjal. Siapa yang menghafal kan, ataupun menjaga 10 ayat daripada surah Al-Kahfi, dia selamat daripada fitnah dajjal ni. Jadi hafal eh. Bila nak hafal, malam ni cuba terus. Jangan tangguh-tangguh. Ni kembang-kembang hidung. Nak hafal surah Kahfi 1-10. Berkuat kuasa bulan depan. Itu memang tak hafal lah tuan-tuan sekalian. Kerjaan jangan ditangguh. Jangan ditangguh. Amal-amal baik ni jangan ditangguh. Kenapa tuan-tuan sekalian? Itu ada kita... Surah Al-Muluk. Al-Muluk dari kelebihan dia tersendiri. Kenapa amalan ni tak bertangguh? Jangan ditangguh tau. Sebab malaikat maut datang kat kita tak bertangguh. Hei, tak bertangguh tau. Malaikat maut datang kat kita. Dan ada malam ni kita balik. Tiba-tiba lebih kurang dalam pukul 12, 11.30, 11.45. Ting tong. Kita pun buka, siapa datang pakai serban ke jubah malam buta ni kan. Kita buka pintu. Assalamualaikum cik. Waalaikumsalam. Saya nak cari haji sekian-sekian ni. Oh, sayalah. Awak ni siapa? Saya ni malaikat Israel kan? Datang ni nak cabut nama tuan. Boleh tak boleh kan? Kalau tak boleh saya balik je. Agak-agak kalau dia bagi pilihan, ada tak korang nak? Oh tuan sekilan eh? Janganlah cabut saya dulu. Cabutlah orang sebelah tu. Saya dengar demam dari semalam. Kita tunjuk orang lain. Amalan jangan ditangguh. Ada beberapa amalan tak boleh buat semua. Jangan tinggal semua, terutama yang penting-penting. Okay, ini antara yang pertama, surah Kahfi ayat 1-10. Okey. Amalan yang kedua, kan? Amalan yang kedua. Okey. Tuan-tuan sekalian, lepas tahiyat akhir, kita disunatkan membaca selawat Ibrahimiyah. Lepas tahiyat akhir, selawat Ibrahimiyah. Lepas selawat Ibrahimiyah ni pun tuan-tuan kena hafal juga. Ada 4 rangkaian doa kita kena hafal. Kan? Baca ketika tahiyat akhir. Dalam hadis yang diriwayatkan Muslim, Nabi SAW sebut, "Idza tashahhada ahadukum falyasta'iz billahi min arba'." Yaqul, "Allahumma inni a'udzu bika min adhabi jahannam wa min adhabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masjid dajjal aw ataupun wa min syarri fitnatil masjid dajjal." Dia banyak versi dia. Kan? Jadi tuan-tuan, tapi 4 yang pentinglah. Minta lindung daripada azab kubur, kemudian daripada fitnah hidup dan mati, kemudian daripada azab neraka. Maaf, minta daripada azab indah, daripada azab neraka, azab kubur, fitnah hidup dan fitnah mati, dan juga fitnah dajjal. Fitnah-fitnah ni apa? Fitnah ni apa eh? Kan antaranya ada fitnah ni perempuan. Ala ustaz, kalau perempuan ni mesti jahat, mesti ada fitnah. Fitnah ni makna tarikan. Dunia ada fitnah dia, ada tarikan dia. Hidup ada tarikan dia. Mati ada tarikan dia. Tuan-tuan pernah jumpa tak orang yang ada tarikan mati? Gaduh dengan lakinya, biasa mati je lah, biasa mati lah macam ini. And ada tak pernah jumpa orang terfikir, biar aku mati je lah. Ada fitnah. Fitnah mati tu ada. Dia ada tarikan dia. Antara yang ada tarikan adalah dajjal. Fitnatil masihid dajjal. Jadi lepas tayat akhir, maknanya baca. Bila nak baca, sama juga. Hari ni amal terus. Kalau tuan-tuan nanti belum solat isyak, lepas isyak amal terus. Hafal sikit lah. Kena hafal sikit.
ataupun solat subuh nanti. Maknanya hafal sikit, kan? Mengenai solat subuh ni tuan-tuan sekalian, saya nak kongsikan satu lagi. Doa kunut. Doa kunut ya. Ada orang petikai doa kunut dalam bab hukum dia. Tak payah baca ni, sunat je, bukan wajib pun, sunat je, kan? Tuan-tuan sekalian, apa yang ada pada doa kunut? Doa kunut ni adalah doa minta kita diletakkan dalam circle ataupun lingkungan orang-orang yang baik. Dan dia ada beberapa bahagian. Bahagian pertama, doa untuk diletakkan dalam lingkungan orang baik. Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah, hidayahkan aku dengan sesiapa yang orang diberi hidayah. Wa'afini fi man afait. Sehatkan aku bersama orang-orang yang sehat. Wa tawallani fi man tawallait. Maknanya pimpin aku bersama orang-orang yang maknanya kau pimpin. Kalau tuan-tuan berpegang, tak perlu baca doa kunut. Kalau tuan-tuan pegang, kan ada orang cakap Allah ni sunat je, tak payah baca lah apa semua. Tak apa, baca di luar solat pun tak apa doa tu. Tapi kalau biasanya orang tak baca doa kunut dalam waktu subuh, confirm biasanya dia takkan baca kat luar, kan? Jadi kalau ada orang ke yang mengajar tak payah baca lah apa semua, dia tak nak baca, dia punya pasal tuan-tuan sekalian. Saya anjurkan tuan-tuan baca, kan? Selain daripada sunat, doa itu tuan-tuan sekalian, itu doa tu, kan? Supaya kita di duduk circle orang yang bagus. Tuan-tuan duduk dalam maknanya bersama tiga orang yang kaki mengumpat, tuan-tuan akan jadi orang keempat. Tuan-tuan duduk di kalangan tiga orang yang suka menangguh solat, tuan-tuan akan jadi orang yang keempat. Tuan-tuan duduk bersama orang-orang yang maknanya ceritanya asyik mengata orang, tuan-tuan akan jadi yang keempat. Tapi tuan-tuan jadi orang yang duduk di dalam lingkungan orang yang solat awal, tuan-tuan akan jadi orang yang keempat. Dan tiga, kalau kita duduk dengan lima orang yang solat awal, kita akan jadi orang yang keenam. Lingkungan penting, lingkungan penting. Al-mar'u ala dini khalilih. Kita akan terpengaruh dengan agama orang keliling kita secara kita tak perasan, kan? Itu kita nak diduduk dalam lingkungan orang-orang yang baik. Jadi tasyahud akhir, baca doa yang empat tu, ataupun dan juga doa kunut jangan tinggal. Kan? Biarlah orang kata sunat je, tak payah baca, ikut dia lah. Tapi kita biar baca. Sebab kita nak biar Allah berkati dan Allah hidupkan kita dan lingkungan orang-orang yang baik itu. Okey. Seterusnya, kan? Seterusnya tuan-tuan sekalian, apa lagi amalan-amalan yang maknanya yang bagus atau untuk diamalkan, ya? Okey, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad. Okay, satu hari Nabi SAW cerita, maknanya Nabi cerita agak detail mengenai Dajjal. Jadi lepas Tamim Ad-Dari jumpa tadi, Nabi cerita sikit agak detail mengenai Dajjal ni. Jadi Nabi SAW sebut dalam satu hadis, Nabi kata, maknanya menjelang kemunculan Dajjal, mana kalau Dajjal nak turun ni, dia akan berlaku kemarau yang panjang. Kemarau yang panjang. Dalam satu hadis kita sebut 3 tahun. Sangat-sangat susah. Tahun pertama, maknanya air ni agak gersang. Ataupun maknanya hujan tak turun, kan? Sampai yang ketiga langsung tak turun. Jadi menyebabkan haiwan-haiwan di bumi itu mati, kan? Begitu juga tanaman-tanaman tidak tumbuh, tuan-tuan sekalian. Kemudian malapetaka yang besar, turun Dajjal, kan? Kemudian Dajjal tu jumpa orang-orang ramai ni. Antara dia kata, kalau aku hidupkan balik unta kau ni, kau nak tak? Mana ternak-ternak kan mati, kan? Tapi kau ngaku aku jadi Tuhan. Maka kata boleh. Maka dihidupkan balik, kan? Syaitan menyerupai haiwan tu hidupkan balik. Dia jumpa orang yang meninggal keluarganya, ayahnya, sedara mara dia. Aku hidupkan balik, nak tak? Tapi kau ngaku aku jadi Tuhan. Maka maknanya orang tu mengaku jadi Tuhan. Kemudian sahabat bertanya, berkata, wahai Rasulullah, maknanya kami ni macam gentar, hati kami macam takut sangat ni, macam susah hati sangatlah, kan? Maka apa kata Nabi SAW, kan? Kalaulah andai kata Dajjal tu keluar dan aku masih hidup, kata Nabi SAW, akulah yang akan melawan dia, kata Nabi SAW, eh? Tapi jika dia muncul, kalau aku dah meninggal, Allah lah yang akan memelihara semua orang beriman, kan? Jadi tuan-tuan sekalian, dalam hadis ini Nabi sebut bahawa Allah lah yang akan memelihara orang beriman. Kita ni, hati kita ni kena ajar untuk kita bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Kena ajar.
Kan? Siapa yang mengingati Allah ketika dia senang, Allah akan mengingati dia ketika dia susah. Kena ajar. Kan? Ha, lepas tu, jadidu imanakum bila ilaha illallah. Kamu refresh iman kamu dengan ucapan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hari ini orang kita menterjemahkan kalimah la ilaha illallah, tiada ilaha Tuhan, illallah melainkan Allah. Tapi tuan-tuan yang dah belajar kat masjid, ilah ni 99 nama Allah dalam rantaian Asmaul Husna, itulah ilah. La ilaha illallah bermaksud tiada memberi rezeki melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada menyembuhkan melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada menyayangi melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada memberi jalan keluar bagi masalah melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada segala-gala melainkan Allah. Dia nafi isbat. Kita nafikan tiada segala-gala illallah. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan pergi ke kota Andalusia and the Spain, selatan Spanyol sekarang ni, di tiang-tiang istana dia, masjid dia, dia terjemahkan terus kalimah la ilaha illallah tu dengan la ghalib illallah. Tiada yang dapat mengalahkan melainkan Allah. Kan, selagi mana waktu tu tentera kan, raja-raja dia sentiasa mengingati Allah, maka selagi itu mereka kuat. Mereka kuat tuan-tuan sekalian. Dan selama 800 tahun orang Andalusia tu kuat dengan mengingati Allah Subhanahu wa taala, menjadikan orang tu jadi kuat. Tuan-tuan sekalian, bila orang mengingati Allah, dalam satu hadis yang lain Nabi kata waktu tu orang banyak kelaparan. Apa makanan mereka? Nabi sebut tasbih, tahlil. Mana sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang menjadi kenyang. Orang menjadi kenyang. Kan? Tuan-tuan, hari ini kalau tuan-tuan pergi dijemput untuk tahlil dekat rumah orang ke, kan, kita pun bertahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Habis 100, agak-agak kenyang ke lapar? Kan? Haus ke ataupun okey? Kan? Habis 100. Okey? Biasanya lapar, eh? Lapar, haus. Tapi kenapa Nabi SAW sebut perkataan tahlil, tahmid mengenyangkan? Dua tafsiran. Yang pertama, secara wahbiyah. Bukan wahabi, wahabi lain. Wahbiyah ni Allah anugerahkan, Allah al-wahhab anugerahkan secara ajaib. La ilaha illallah, kenyang waktu itu. Ataupun yang keduanya, apabila orang membaca la ilaha illallah ini, dia akan hilang kerungsingan dan juga kesedihan. Kan? Hari ini kalau orang anxiety ataupun orang depression, otak dia fikir macam-macam, dia tak boleh buat kerja apa-apa. Duduk murung. Tapi orang la ilaha illallah, la ilaha illallah, otak dia tu jadi clear. Allah anugerahkan, dia boleh berfikir. Ketika dajjal keluar, orang murung, orang murung, orang takut, 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 takut. Orang yang la ilaha illallah, dia punya pemikiran clear. Anxiety tak ada, depression tak ada. Oh, kita lapar ni, apa nak buat eh? Dia boleh berusaha untuk kenyang. Sama ada kenyang secara ajaib ataupun memang dia clear otak dia. Kan? Oh, dajjal keluar, dajjal keluar. Tapi Allah ada dengan kita. Sekarang ni kita lapar, keluarga kita lapar, kita punya community masyarakat lapar, jom kita buat. Oh, kita tanam ubi lah, mungkin ubi berapa hari saja dah boleh kita makan. Maka mereka bertanam seperti biasa dan sebagainya. Jadi selain daripada keajaiban dengan la ilaha illallah itu, tapi orang yang berzikir itu hati dia jadi lapang, tenang, hilang kerungsingan. Kan Allah sebut ala bidhikrillahi tatma'inul qulub. Ingatlah dengan mengingati Allah, hati akan menjadi tenang. Jadi tuan-tuan kena latih benda itu. Kan? Hari ini zikirkan la ilaha illallah, la ilaha, masukkan dekat hati itu. Kalau mungkin tengah sempit rezeki, tiada beri rezeki menaikkan Allah, tiada beri rezeki menaikkan Allah, tiada beri rezeki menaikkan Allah. Tapi la ilaha illallah, maksud itu kat hati lah. Kalau tengah sakit, tiada memberi kesembuhan menaikkan Allah, tiada memberi kesembuhan menaikkan Allah, tiada memberi kesembuhan menaikkan Allah. Kan? Jadi maknanya hati kita akan tenang. Zikirkan la ilaha illallah itu. Kita kena latih. Benda tu kena latih, kan? La ilaha illallah. Dia baca la ilaha illallah ni bukan menghabiskan biji tasbih, kan?
Kan? Dah lah laju berkira pula tu. Imam ni baca lebih ni, 33 ni. Apa macam lebih tasbih beli mana katanya kan? Berkira tuan silian. Biar kita latih harian sikit-sikit, tapi kita masukkan maksud ke hati. Tengah bawa kereta kan? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tadi beri ketenangan menaikkan Allah, tadi beri ketenangan menaikkan Allah. Sebab tadi baru gaduh dengan lelaki, hati sedih kan? Tadi beri ketenangan menaikkan Allah, tadi menyayangi menaikkan Allah. Abang-abang, kakak, ayah-ayah mungkin tengah struggle mencari nafkah keluarga, utang tak bayar, kena tipu dan sebagainya. Zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tentang tengok keajaiban apabila kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah sebutkan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa bertakwa kepada Allah diberi rezeki. Maknanya diberi jalan keluar bagi masalah dia dan diberi rezeki daripada sumber yang tak disangka-sangka. Ini baru mungkin orang tipu kita, orang tak bayar. Dajjal keluar besok lagi besar penipuan dia tu. Lepas tu kena latih zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bila nak mula? Hari ni juga. Jangan tangguh-tangguh eh. Nanti sebelum tidur tu, alah, aku nak baca 3 kali je. Cukuplah. La ilaha illallah. Tiada apa hajat kita, tiada mengasihi ke, tiada memberi kesembuhan ke. Mungkin tengah sakit kan, sakit lutut lah, sakit pinggang ke. Tiada memberi kesembuhan ke Allah. Tiada memberi kesembuhan. Dan hatilah, tapi ucapannya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dulu guru saya ajar satu benda, tuan-tuan sekalian. Ini pengalaman dia dalam mendidik diri dia. Saya sampaikan kepada tuan-tuan sekalian. Kan? Dia kata apa? Cuba baca la ilaha illallah sampai nafas yang terakhir. Saya cuba buat tuan-tuan sekalian. Tadi tuan-tuan jangan buat sekarang, cuba buat kat rumah. Okey. Kita tarik nafas. Maknanya embusan yang akhir tu sebutkan la ilaha illallah. Kan? La ilaha illallah. Sampai hembusan nafas yang terakhir. Kalau tuan-tuan buat betul-betul, tuan-tuan boleh menangis. Cuba bayangkan, maksudnya aku akhir nafas aku macam mana. Yang kan Nabi sebutkan, siapa yang di akhir kalamnya menyebut la ilaha illallah, kamu saksikan dari syurga. Tak percaya malam ni cuba buat, insyaAllah lah. Biasanya orang boleh menangis lah. Tapi kalau tak menangis, yang anxiety pula. Saya tak nangis, gerak hati saya tak bukan. Maksudnya boleh latih lagi. Tapi biasanya melatih. Tuan-tuan, baca la ilaha illallah sampai nafas terakhir. Dan bayangkan, ya Allah, kalau inilah pas aku terakhir ni, macam mana ya Allah? Tuan-tuan boleh menangis sebenarnya. Itu keajaiban la ilaha illallah. Kan? Berapa? La ilaha illallah. Habis. Baca 2-3 kali kan. Ya Allah, tolonglah Tuhan. Kan? Ingat Allah Subhanahu wa taala. Ha. Saya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan sekalian, saya tak perasan benda ni. Okey. Tapi saya yakin siapa-siapa yang menjaga solatnya, dia akan dapat benda yang sama. Saya 2018 kan accident berat juga . Saya bawa kereta baik-baik, bas terbabas langgar saya, tuan-tuan sekalian. Kan? Saya patah riuk orang tu bang kan. Patah habis ni sini patah habis ni. Kan? Alhamdulillah. Kereta belakang ada yang meninggal. Saya kereta pertama kena. Kan? Jadi ketika terlantar di hospital, kawan-kawan saya yang instruktor diving, yang Mak Saleh apa semua, dia tahu aksiden, dia datang tau. Dia ada daripada Belgium, ada di Spain. Datang saya selawat saya ke hospital. Hari dalam tengah separuh mati itu kan, datang saya ada. Dia kata apa? Mo. Dia panggil saya Mo. Saya Muhammad kan, dia panggil Mo. Aku nak tanya kau, dia dah berbual. Nak tanya kau lah. Waktu kau tengok bas tu terbabas dan langgar kau, apa perkataan pertama yang keluar dari mulut kau? Apa perkataan pertama yang keluar dari mulut kau? Saya tak pernah terfikir benda tu. Soalan ni kan. Apa perkataan pertama kan? Kan? Saya fikir balik kan. Kau sebut tak? What they thought man? Kau sebut benda tu tak? Tak. Aku rasa aku sebut Allah. Sebut Allah. Dan saya yakin benda ni sama. Kalau tuan-tuan jaga solat sama. Tuan-tuan cuba search perkataan akhir pilot
ketika dia kata bang rosak, malfunction engine, dan maknanya dia terhempas. And ada yang maki-maki, ada yang what the toot, macam-macam. Tapi pilot orang Islam sebut Allah, 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 apa? Hilang. Perkataan akhir kalau orang jaga solat. And itu yang kita nak tentang solat. Sampai kalau kita kadang itu kita ingat Allah. Ha, tu solat tu dia ada kelebihan tu kalau orang jaga solat lah. Sebab dalam solat kan kita membaca asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kan? Kalau tuan-tuan menziarahi orang yang sedang sakaratul maut, antara nak ajar dia bersyahadah, tuan-tuan pegang tangan dia. Kalau dia ahli solat, sambil-sambil talqin la ilaha illallah, pegang tangan yang syahadah ni. Kan? Maknanya untuk ingatkan dia, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kan? Okey. Itu antara amalan-amalan untuk kita, presiden kita kalau maknanya akhir zaman. Kalau tak di zaman kita pun, sampaikan benda ni pada anak-anak kita, pada anak cucu kita, supaya kita ni rapat dengan Allah, Allah pelihara kita kan daripada fitnah-fitnah akhir zaman, termasuk fitnah dajjal. Wallahu a'lam bisawab. Okey, sekian saja yang boleh kita kongsikan. Aku qulu qawli ma sami'tu, mustaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.